Turia Nation Motorland Java Touring Edition. Sebelum touring dimulai, pastikan lo udah pakai perlengkapan safety riding seperti sarung tangan, helm, jaket, dan sepatu. Kisah perjalanan gue bersama dua sahabat yang akan mengeksplor Pulau Jawa dari ujung timur Banyuwangi menuju ujung barat Anyer. Seperti layaknya sang surya yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Di hari pertama ini, gue memulai touring dari Banyuwangi menuju Bromo dengan jarak tempuh sekitar 237 km. Rute perjalanan dari Banyuwangi hingga Jember memiliki karakter trek yang naik turun, berliku, dan juga padat. Untuk trek seperti ini, sebaiknya lo jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan, serta hati-hati saat menyalip karena jalanannya berliku. Setelah 2 jam perjalanan, sesuai SOP, kita harus berhenti dulu setiap 2 jam sekali. Dan sekarang kita ada di rest area di atas perkebunan kopi. Setelah beristirahat di rest area Gumitir Jember, perjalanan berlanjut menuju Lumajang. Dengan karakter trek kebanyakan lurus menyisiri sungai Jatiroto. Hati-hati, karena ini merupakan jalur provinsi yang sangat padat dengan bus dan juga truk. Sebelum hari menjelang gelap, perjalanan berlanjut dari Lumajang menuju Bromo, melewati Piket 0, puncak tertinggi jalur selatan Jawa. Dan spot yang paling menarik adalah di atas jembatan Gladak Perak. Halo bro, Piket 0 nih bro. Jembatan Gladak Perak ini. Jembatan apa namanya bro? Gladak Perak. Gladak Perak bro. Katanya di sini paling tinggi bro, di jalur selatan. Akhirnya kita tiba juga di Bromo, titik terakhir dari perjalanan yang menyenangkan hari ini. Waktunya istirahat dan gue udah gak sabar untuk perjalanan besok. See you next episode.